goreng atau bijian maksudnya? Kalau semisal bijian. Bijian yang ini 100 ribuan. Yang sebelah sini 100 ribuan? Iya. Oke, ini size berapaan, Mas? Mulai 30 sampai 55. Oke, dan yang sebelah sini nih, Mas. Ini platinum berapa platinum? Platinum ini 500. 500 ribu. 500 ribu murah ini, Mas. Jantan betina, Mas? Betina. Oh, betina. Oke, ini mulus nih, kabar kulit dan mulus. Ringnya udah kelihatan nih, bagus. Size berapa ini, Mas? Sekitar hampir 60 ini, Mas. Hampir 60 ya. Jantan betina ini, Mas. Betina. Betina ya. Oke, ini sahabat kulit. Ini berapa harganya? Seribu koi, seribu warna. Sahabat pecinta koi, apa kabar? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video konten bisu koi kali ini ya sahabat koi. Video ini mungkin gak akan lama sahabat koi, pendek aja. Yang penting informasinya positif. Dan mungkin sahabat koi sudah lama ya gak melihat bisu koi review harga ikan. Dan kali ini saya main ke Budi Luhur Koi yang ada di daerah Talun, udah dekat Ulingi ya sahabat koi. Dan kali ini kayaknya habis panen. Tuh. Kelihatan ikan-ikannya ada di bak-bak, dan nanti kita coba lihat ya untuk jenis ikannya apa aja, dan mungkin nanti kalau ada harganya nanti bisa langsung kita tanyakan juga. Oke, namun sebelum itu sahabat koi, banyak yang nonton tanpa subscribe. Yuk mulai sekarang nonton dan subscribe ya, agar channel ini juga terus berlanjut dan sahabat koi juga melihat informasi-informasi terkait koi dengan lebih menarik. Oke, yuk kita sapa ownernya. Selamat siang Mas Yuli. Selamat siang Mas Haji. Ketemu lagi hari ini. Pokoknya coba lewale. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kali ini kayaknya habis angkat ikan ya. Namanya ikan bejo, Mas. Ikan bejo. Oke ya. Ada yang baru ini, ikan bejo. Kita lihat ikan bejonya dari Mas Yuli ya, dari Budi Luhur Koi Farm. Oke, yuk kita intip ikannya. Wow, udah jumbo-jumbo ini, Mas. Ya, ini ikan bejo ya ini, Mas. Kenapa ini disebut ikan bejo, Mas? Ini seharusnya kalau pas waktu disensor sudah dilepas, dibuang ya. Dibuang. Cuma ini kayaknya dibesarkan. Ini ada yang temen tuh hobi, dia cuma ingin piara ikan. Nah, jenisnya apa aja yang penting ikan koi. Yang penting ikan koi, dan sampai sebesar ini. Ya. Ini dari sawah atau dari kolam filter? Dari kolam filter. Oh, oke, okay. Ini berarti dulu dinikmati juga sama penghobi. Iya. Oke, okay. Ini berarti bosen. Pengen ganti yang lebih kecil. Ya, ganti yang lebih kecil ini sampai ya 7 tahun ini piara. Oke, ini berarti kan udah tua Mas ya. Udah tua sekali nih. Oke, ini sahabat koi, kalau sahabat koi pengen dapetin ikan dengan size besar dan sudah, kalau di kolam ini untuk penghias saja Mas ya. Ya. Penghias kolam. Dan ini ada berapa ekor Mas? Sekitar ada 30 ekor Mas. 30 ekor ya. Mulai 35 sampai 50, 60 BU. Oke, ini sahabat koi penampakan ikannya. Nanti sahabat koi kalau ada yang berminat langsung hubungi nomornya Mas Yuli, ada di kolom deskripsi ya. Ya. Oke, ini borong boleh, ecer juga boleh Mas? Atau borong. Seperti apa? Borong boleh, ecer boleh. Oke. Borong lebih ekonomis. Oke, coba kalau untuk harganya Mas, ya, kisaran berapa sih nih Mas? Ini kalau diborong atau bijian Mas? Kalau semisal bijian. Bijian yang ini 100 ribuan. Yang sebelah sini 100 ribuan? Oke, ini size berapaan Mas? Mulai 30 sampai 55. Oke, nih sahabat koi. Tapi ini borong ini Mas. Kalau borong ya. Ini berapa ekor nih? Kita 20. 20 ekor. Oke. Ini yang 100 ribuan borong. Kalau semisal ambil satuan? Ambil satuan ya 200. Tergantung size juga sih Mas ya. Tergantung size juga. Masih itu. Masih bisa nego. Ya eman lah kalau cuma ngambil satu ekor ya Mas ya. Ya. Nanti sekalian ongkirnya lah, karena satu kardus itu isi berapa Mas biasanya kalau ini? Kalau yang 55 isi satu ini Mas.
55 isi satu, satu kardus satu ya? Iya, satu kantong satu. Oh, satu kantong satu. Satu. Tapi kalau satu kardus itu kan bisa dua kantong, Mas. Iya. Dia bisa sampai dua ya. Kalau untuk yang size besar seperti ini, itu nanti sahabat koi bisa jadi ongkirnya biar lebih ringan lah, Mas. Iya. Nah, buat teman-teman. Nah, itu yang ini 100.000 apabila borong, satuan bisa 200.000. Iya. Nanti gampang lah negonya sama Mas Yuli ya. Iya. Oke, dan yang sebelah sini nih, Mas. Ini platinum berapa platinum? Platinum ini 500. 500.000. 500.000 murah ini, Mas. Jantan betina, Mas? Betina. Oh, betina. Oke, ini mulus nih sahabat koi dan mulus. Ringnya udah kelihatan nih, bagus itu. Oke, 500.000 udah dapat segini nih sahabat koi. Wih, keren nih. Ini kalau enggak salah size-nya 45 ini. Udah 45 ya. Oh, panjang sih kayaknya lebih sih, Mas. Ukurannya bagus ya. Ukurannya ini bagus nih. Cuma 500.000. Nih, untuk spesial hari ini 500.000. Oke, ini sahabat koi. Dan ini karantina dulu, Mas, ya nanti. Ya. Oke, ya, untuk ya. Yang ini Asagi. Asagi ini 750. 750.000. Size-nya berapa nih, Mas? Sekitar 55. 55. Ini jantan betina. Hati-hati ya. Coba. Jantan, Mas. Jantan. Jantan. Oke, ini jantan Asagi. Ini buat pejantan bisa, Mas, ya? Boleh nih. Kalau teman-teman kalau nyarinya, karena ini udah umurnya juga udah banyak, udah. Jadi kalau untuk pejantan dia mateng lah. Iya, udah layak. Udah layak. Oke, itu untuk Asagi. Ini untuk ini Polos ini. Ponikoi Aragoke. Oh, Aragoke ya? Iya, Doishu Aragoke ini. Size berapa ini, Mas? Sekitar hampir 60 ini kayaknya. Hampir 60 ya. Jantan betina ini, Mas? Betina. Betina ya. Oke, ini sahabatku. Ini berapa harganya? Ini harganya 750. 750. Oke nih, terus ada yang ini Mas. Oke, Mutiko ini. Mutiko. Oke, ini Aragoke ya, Mas. Aragoke. Ya? Oke. Lumayan rapi nih. Lumayan ya. Ini size berapa ini, Mas? 45 lebih ya, Mas ya. Oke. Ya, 50 BU ini. 50 BU ya. Terus untuk jantan betinanya, Mas? Jantan. Jantan ya. Jantan. Oke. Ini jantan. Harganya berapa ini, Mas? Harganya 500. 500.000 saja. 500.000 saja. Oke, ini sahabat koi dan masih banyak lainnya. Masih banyak nih sahabat koi, di bawahnya ada pohaku ya, Mas ya. Ini ada apa ini, Mas? Sanke, Mas. Sanke. Maksudnya apa ini? Ya enggak tahu ini. Sanke tapi bocor depannya. Oke. Nih. Ini size-nya lumayan 45 mungkin di 50 ya. Iya, di 50. Oke, ini kalau ini harganya sekitar itu tadi, Mas ya. Ya, 500 sampai 50. 750 sampai 500.000. Tapi kalau diborong lebih bisa nego lagi nanti sahabat koi. Yuk coba kita lihat ya gini. Nah, nih sahabat koi kalau pengin lihat full ikannya harganya ringan banget, cepet-cepetan, Mas ya. Ya, nanti soalnya pasti banyak yang ngejar nih, karena ini size-nya sudah size jumbo, dan kalau untuk indukan atau untuk pejantan sudah cocok kayaknya, karena dengar dari sisi umurnya ya. Oh, ada kikunya ada dua, Mas ya? Ada tiga. Oh, ada tiga ya? Ini ada yang oh, oke, ini ada yang coklat, Mas ya? Ini warnanya coklat-coklat ya, keren sahabatku. Ini unik-unik lah saya bilang. Tancu ini ya? Iya, tancunya tapi nggak lurus. Tapi setidaknya untuk penghias kolam, Mas ya, kelihatan bagus, jumbo-jumbo. Mungkin sahabat koi yang pengejar jumbo dengan harga miring, nih sahabat koi bisa hubungin di Mas Yuli ya. Nih, keren nih. Wah, oke. Nih sahabat koi cepat saja, nanti khawatirnya cuma sedikit, Mas ya. Ya. Cuma ini aja. Penampakan ikannya. Oke, nanti langsung hubungin nomor yang ada di kolom deskripsi. Oke, Mas Yuli, terima kasih waktunya. Sama-sama, Mas Edit. Terima kasih juga kunjungannya hari ini. Oke, sahabat koi, terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan di-order di ikannya. Terima kasih.